Sebanyak 921 petugas gabungan mengawal laga PSM Makassar versus Barito Putra. Laga PSM Makassar versus Barito Putra digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Jumat 15 September 2023. Petugas gabungan terdiri dari Polres Parepare, Brimob, TNI, Steward, Satpol PP, Dishub, Damkar, dan Dinas Kesehatan. Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengatakan petugas pengamanan telah melakukan persiapan mengawal laga PSM Makassar. Polres Parepare telah menyiapkan strategi mengawal laga PSM Makassar, mulai dari pengamanan di area terbuka, tertutup, dan juga pengamanan jalur. Tidak ada atensi khusus mengawal laga PSM Makassar. Prinsipnya bagaimana laga PSM Makassar versus Barito Putra berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Dan juga tidak terjadi lagi tawuran-tawuran antar supporter. Kapolres Parepare mengimbau kepada para supporter yang hadir mendukung PSM agar sama-sama menjaga situasi agar tetap aman dan tertib.